Saudara Ferdi Sambo dipastikan terus ditahan meski masa penahanannya akan habis pada 9 Januari mendatang. Kini permohonan perpanjangan penahanan yang diajukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah dikabulkan. Permohonan perpanjangan penahanan Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya telah disetujui Pengadilan Tinggi Jakarta. Dengan perpanjangan selama 30 hari, Ferdi Sambo tidak akan bebas pada 9 Januari dan akan terus ditahan hingga 6 Februari mendatang. Jika selama perpanjangan 30 hari persidangan belum tuntas, Majelis Hakim bisa kembali mengajukan perpanjangan 30 hari tambahan penahanan. Permohonan perpanjangan yang diajukan oleh Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi. Suratnya sudah kita terima. Perpanjangan yang pertama 30 hari diberikan. Itu dari tanggal 8 Januari 2023 sampai tanggal 6 Februari 2023. Nah, apabila nanti di dalam perpanjangan yang pertama sampai tanggal 6 Februari 2023 pemeriksaan belum selesai, maka Pengadilan Negeri Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan akan mengajukan perpanjangan 30 hari yang kedua.